rumah. Ya Sahih, terima kasih. Kerajaan negeri komited untuk memastikan masyarakat luar bandar mendapat akses kepada sambungan internet berkelajuan tinggi. Justru Premier Sarawak Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tan Openg memberitahu kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM13.5 juta kepada eksperimen konsep ini di Sabah serta telah menampakkan kejayaannya. Internet sangat penting. Jadi saya rasa hari ini saya dah tengok sudah ada di Sabah, dan kalau ini berjaya kita buat tempat lain lagi. Satunya di Barat, kawasan Barat kita akan buat di Sabah. Jadi Sabah ini adalah eksperimen lah, kita coba dulu. Tapi nampak dia successful lah. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari berkata demikian ketika melakukan lawatan tapak ke rumah layuh kilometer 20 Simpang Ulu Segan Bintulu untuk menyaksikan projek rangkaian jalur lebar terbuka berkelajuan tinggi luar bandar Sabah yang baru siap dibina oleh pihak Lembaga Multimedia Sarawak bersama Danawa Resources Sendirian Berhad. Rangkaian jalur lebar terbuka berkelajuan tinggi luar bandar Sabah itu merupakan projek bukti prestasi POP yang mempamerkan rangkaian direka bentuk, berstruktur dan sukar dilaksana. Ia menyediakan sambungan jalur lebar berkelajuan tinggi melalui pemasangan kabel gentian optik 130 km dan peralatan telekomunikasi di daerah Sabah. Projek di bawah program Sarawak menghubung kait bandar, luar bandar dan negara ini merupakan komitmen yang ditetapkan Kerajaan Sarawak untuk menyediakan sambungan internet berkelajuan tinggi kepada masyarakat luar bandar. Tambah Premier, melalui projek POP ini, ia telah meliputi 60 tapak luar bandar, merangkumi 52 rumah panjang, 6 buah sekolah, 2 institusi pengajian tinggi dan 2 pejabat kerajaan. Malah, lebih 7,000 penduduk menikmati faedah tersebut secara percuma dengan subsidi kerajaan dianggarkan lebih RM3 juta. Sementara itu, di rumah layuh, 138 komuniti menikmati sambungan internet percuma dengan kelajuan 30 Mbps. Melalui inisiatif itu, 138 komuniti tempatan di rumah layuh kini menikmati internet percuma sambungan 30 Mbps. Penganjuran Festival Air Sibujaya mendapat sambutan memberangsangkan sekaligus mengeratkan lagi institusi keluarga Malaysia. Menurut Menteri Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, penganjuran kali ketiga acara ini menampilkan pelbagai acara yang dijadikan sebagai aktiviti bersama keluarga. Beliau yang juga Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan memberitahu Festival Air ini merupakan satu-satunya yang diadakan di Sarawak dan disifatkan sebagai acara yang unik dan perlu diadakan setiap tahun. Saya dapat melihat yang hadir pada hari ini adalah ibu-ibu bapa yang membawa anak-anak kecil. Anak-anak kecil ia sedikit sebanyak akan mengeratkan lagi institusi keluarga. Ia sedikit sebanyak akan memberi kemeriahan kepada penduduk tempatan, akan menjadi satu kenangan perbualan kepada orang kawasan ini. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan perasmian acara Festival Air di Sibujaya. Bagi penduduk Sibujaya, penganjuran acara ini amat dinanti-nantikan untuk memperkenalkan Sibu kepada pelancong luar. Dia patut diadakanlah setiap tahun masa cuti sekolah macam ni untuk kita release tension lah kepada anak-anak kita yang selama ni dah bersekolah. Jadi ada masanya mereka patut bersukaria di sinilah bersama keluarga, tapi merapatkan silaturahim antara keluarga. Kami rasa happy lah dapat membuat family join pesta air Sibujaya tu, sebab amat tu kan PKP, jadi tahun tu 8 ekor, jadi kira enjoy lah kami orang keluarga buat baby. Pusat pengajian tinggi yang menawarkan bidang teknikal dan kemahiran diseru mendekati pelajar-pelajar yang meminati bidang itu untuk menawarkan peluang pengajian kepada mereka. Timbalan Menteri Pendidikan dan Inovasi Dr. Anwar Rapai berkata, langkah ini perlu memandangkan golongan pelajar ini mungkin terlepas program pameran pendidikan yang diadakan di tempat mereka. Ujarnya, kumpulan pelajar ini perlu didekati bagi memberi pendedahan berkaitan peluang melanjutkan pendidikan dalam bidang kemahiran dan pembangunan bakat.
kita mendapat maklumat ataupun data mereka ini daripada setiap sekolah-sekolah menengah di seluruh negeri Sarawak, dan supaya data ini dapat disalurkan kepada institusi ini, dan institusi ini terus approach secara mendekati mereka secara fizikal, bukannya secara maya tetapi ataupun bukan secara berbentuk education fair ini, tetapi terus berjumpa ibu bapa dan mereka sendiri dan menawarkan on the spot untuk kursus-kursus yang mereka minati. Dr. Anwar yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Dunangka ditemui ketika melawat ruang pameran institusi dan pusat pengajian teknikal di Pameran Pendidikan Anjuran Persatuan Pemikir Dayak Sarawak dengan kerjasama Pusat Khidmat Duntamin. Sepatutnya pendedahan ini terus dilakukan pada masa hadapan. Kerana pada masa sekarang, pelajar-pelajar dia tidak boleh bergantung sepenuhnya dalam kelulusan akademik. Sekarang kita bidang yang lebih terbuka dalam mendapatkan pekerjaan dan juga gaji yang setimpal dengan kemahiran yang mereka miliki. Pada pameran itu, antara agensi terlibat adalah Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional dan Yayasan Sarawak yang memberi pendedahan kepada pelajar tentang bantuan kewangan untuk melanjutkan pelajaran. Baik, program pencarian bakat nyanyian Carta Bakat Radio CBR Limbang FM musim kedua Anjuran Radio Television Malaysia RTM Limbang hari ini diadakan di Lawas. Menurut penerbit program Azmain Aji atau DJN, CBR merupakan salah satu platform bagi para peserta menyerlahkan bakat nyanyian selain mendekatkan stesen penyiaran itu dengan pendengar. Tambah beliau lagi, CBR kali ini bakal menampilkan kelainan yang mana tidak hanya memfokus bidang nyanyian, bahkan turut melihat kelebihan bakat yang dimiliki oleh peserta. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas uji bakat CBR musim kedua di Hotel Seri Malaysia Lawas. Manakala bagi peserta yang menyertai uji bakat itu menyambut baik dan memberi reaksi yang positif. Saya harap dengan pencarian bakat ini dapat melahirkan banyak generasi-generasi penyanyi di Lawas dan Limbang. Okay, saya sangat berterima kasih kepada penganjur kerana membuat CBR ini yang kedua lagi, dan saya berharap saya dapat mengasahkan bakat saya dalam bidang nyanyian dalam CBR ini. Uji bakat CBR juga akan diadakan di Auditorium RTM Limbang pada 24 September ini. Syarat penyertaan boleh melayari Facebook dan TikTok Limbang FM atau menghubungi RTM Limbang di talian 085-211-244. Empat orang penghuni sebuah rumah panjang di Rumah Juki Batu 15 Jalan Selangau Mukah bertindak pantas memadamkan kebakaran peralatan elektrik sebelum api merebak memusnahkan rumah panjang itu. Menurut kenyataan Pusat Gerakan Operasi Bomba Sarawak, penghuni rumah panjang tersebut telah bertindak memadamkan kebakaran dengan menggunakan 5 unit alat pemadam api jenis debu kering seberat 9 kilogram sebelum jentera bomba tiba di lokasi. Kenyataan itu memaklumkan kebakaran tersebut berlaku pada pukul 11.08 pagi semalam melibatkan lampu suluh yang dicas kemudian ditinggalkan tanpa pengawasan. Kejadian tersebut yang berlaku di pintu nombor 14 daripada 40 pintu keseluruhan yang didiami seramai 265 penghuni itu bagaimanapun tidak melibatkan struktur rumah. Pasukan bomba tiba pada pukul 11.57 pagi dengan jarak tempat kejadian dengan balai bomba berdekatan adalah sejauh 55 kilometer. Seramai 200 orang sukarelawan menyertai World Clean Up Day anjuran Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU. Ia melibatkan sekitar Pasir Panjang di Kuching. Antara yang turut serta dalam aktiviti tersebut adalah kejiranan mesra DBKU, Cernikan Sarawak Sendirian Berhad dan penuntut-penuntut Institut Pengajian Tinggi Swasta. Sesi pelepasan disempurnakan oleh pengarah DBKU, Mohamed Haidir Abang. Antara pengisian program ialah pertandingan pengumpulan proging terbanyak dan cabutan bertuah. World Clean Up Day kali ini diadakan secara serentak seluruh dunia yang merupakan program tindakan sosial global tahunan yang bertujuan menangani masalah sisa pepejal global termasuk masalah serpihan marin. Baik saudara, perkembangan itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan Sahih.